Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi cara menstem kencrung senar 3. Ini kencrung saya ini ada 3 senar. Untuk nada yang paling bawah ini nada dasar E, terus yang tengah ini B, terus yang paling atas ini G. Kencrung ini sudah stem. Nah, kita rubah dulu stemanya. Kita kendurin semua ya. Kencrungnya sudah tidak stem. Terus langkah yang pertama ini kita cari patokan dulu untuk nada do. Biasanya kalau saya itu saya ambil di senar yang tengah ini. Di sini untuk masalah tinggi rendahnya nada itu sesuai dengan selera kita masing-masing. Langkah selanjutnya untuk steman yang paling bawah, senar paling bawah ini kita samakan dengan senar yang tengah, tetapi kita tekan di kolom nomor 5 ini. 1 2 3 4 5 kita samakan nadanya. Sudah sama ya. Terus selanjutnya ini senar paling atas kita samakan dengan senar yang tengah dan kita tekan di kolom nomor 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Sudah stem semua. Dan untuk menyempurnakan steman kentrung ini kita cek dengan nada do re mi fa sol la si do. Ini itu tadi adalah langkah-langkah cara menstem kentrung senar 3. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam musik Indonesia.